Presiden Turki baru saja selesai dilakukan, dan pertemuan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pertemuan empat mata, kita sebut tete-a-tete, dan yang kedua adalah pertemuan bilateral secara lebih luas. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan bahwa dalam pertemuan bilateral tadi ada empat fokus bahasan. Yang pertama adalah mengenai masalah kerjasama perdagangan, investasi dan perdagangan. Yang kedua adalah untuk industri strategis. Yang ketiga adalah mengenai masalah energi. Dan yang keempat adalah mengenai pemberantasan terorisme. Masalah pemberantasan terorisme lebih dibahas di dalam pertemuan yang sifatnya terbatas, sifatnya tete-a-tete. Hasilnya adalah komitmen dari kedua kepala negara untuk meningkatkan kerjasama di dalam pemberantasan terorisme, terutama adalah masalah pengelolaan FTR. Nah, kemudian yang dalam pertemuan bilateral, kita lebih banyak membahas isu yang terkait dengan ekonomi. Jadi tiga yang lainnya, perdagangan, investasi, energi, dan juga industri strategis. Nah, saya ingin mulai dengan industri strategis. Yang membedakan kerjasama-kerjasama industri strategis Indonesia dengan Turki adalah dengan Turki kita sudah mampu melakukan kerjasama yang sifatnya joint development dan joint production.